Persembahan wisudawan terbaik kepada orang tua. Oleh karena itu, kepada kedua orang tua dari lulusan terbaik dipersilahkan untuk maju ke depan. Orang tua dari lulusan terbaik dipersilahkan untuk maju ke depan. Dan menghadap kepada wisudawan. Kemudian dipersilahkan kepada para wisudawan atau lulusan terbaik untuk menghadap kepada kedua orang tua, maju ke depan, silakan. Kepada lulusan terbaik atau wisudawan terbaik, silakan berhadapan dengan orang tua masing-masing. Persembahan dari wisudawan terbaik kepada orang tua. Baik, sekarang silakan untuk bersalaman dengan ibu terlebih dahulu, cium tangannya, peluk rangkul. Ibu, hari ini aku berada di dekatmu sebagai tanda bukti atas segala pengorbananmu. Ibu, engkau telah menukar seluruh jiwa semata untuk kebahagiaanku, dan hingga sekarang ini belum pasti ku bisa memberikan kebahagiaan untukmu. Silakan peluk erat. Ibu, setiap tetesan air matamu biar jadi sesalku serta pengingat bagiku untuk berusaha memperbaiki diri sebagai sosok yang pantas kau sebut buah hati. Saat aku tak henti-hentinya membuat kesalahan, ibu tak ada henti-hentinya memberikan kasih sayang juga perhatian. Maafkan atas ketidakmampuanku membalas semuanya. Ibu, terima kasih atas segalanya, sampai aku bisa menyelesaikan perkuliahan dan berada di acara wisuda ini, bahkan mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga ibu senang, ibu bahagia, walaupun ucapan terima kasih dan prestasi ini tidak akan pernah cukup untuk membalas cinta kasih yang kau berikan pada aku. Terima kasih atas setiap air susu yang mengalir dalam darahku. Tanpamu aku tak akan pernah mampu menghirup udara kehidupan. Ibu, saya mencintaimu setulus hati. Saya menyayangimu setulus hati. Sayang, sangat sayang. Semoga ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Percayalah ibu, langit runtuh pun tak mampu membunuh cintaku kepadamu. Terima kasih ibu. Sekarang silakan kepada ayah, pegang tangan ayah, cium tangannya. Ayah, silakan peluk anakmu. Ayah, hari ini aku genggam tanganmu. Tangan yang selalu bekerja keras, rela teriris, terbakar, terluka demi aku bisa bahagia dan meraih cita-cita. Aku tidak bisa membalas apa-apa. Cintaku tidak seberapa dibanding cinta ayah yang mengalahkan dunia beserta isinya. Ayah, engkau tidak pernah mengeluh saat harus bekerja, banting tulang untuk memenuhi kebutuhanku. Tak peduli malam ataupun siang, ayah tak pernah berhenti memikirkanku, memberikan kalimat penenang sebelum kami memejamkan mata. Ayah, maafkan aku. Seringkali aku menjadi penyebab atas lukamu. Seringkali aku menjadi sumber atas air matamu. Namun jarang aku mengakui dan meminta maaf secara tulus kepadamu. Ayah, di hari yang bahagia ini, sungguh aku meminta maaf dengan setulus hati. Aku akan berusaha menjadi anak yang mampu ayah banggakan. Terima kasih atas perjuanganmu. Terima kasih telah menjadi ayah yang terbaik. Terima kasih telah memberikan pendidikan yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhanku, jagalah kedua orang tuaku seperti mereka menjaga sewaktu aku kecil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku seorang anak yang mampu menghadiahkan pelangi indah untuk ayah dan ibuku, walaupun pelangi hanya akan muncul selepas
gerimis pulang. Asalkan aku dapat mewarnai hidupnya, biarpun sedetik. Karena aku sangat mengerti bahwa kasih sayang seorang ayah dan ibu tidak akan mampu dibalas sampai aku tutup usia. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan buat orang tua dan wisudawan terbaik. Dipersilahkan ayahanda dan ibunda tercinta serta wisudawan lulusan terbaik dipersilahkan untuk duduk kembali. Silakan diantar ke tempat duduknya langsung. Iya, dan silakan kepada wisudawan dan wisudawati terbaik untuk duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Ali Ramdhani, STM.com. Kepada Bapak Ali, dipersilakan untuk mengambil tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizalal wazal karim wa azim sultanik. Allahumma salli salatan tungjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kehusuan memanjatkan puja, puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa ibu dan bapa kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, kasih sayangilah mereka ya Allah, ridhoi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri mengadakan upacara wisuda sarjana tahun akademik 2021-2022 dan pelantikan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada-Mu ya Allah, semoga ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati selama mengikuti pendidikan di STIMIK IM dan STIS dan IM menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga mereka, lembaga mereka maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan cendikia. Anugerahilah mereka, ya Allah. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Alim, kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu, ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, anugerahilah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan bertentang jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kabulkan doa dan permohonan kami, hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami mohon pertolongan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakamul Quran al-Fatihah. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Penutupan sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN Indonesia Mandiri oleh Ketua Senat Bapak Dr. Khairuddin Insinyur MTMM. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN Indonesia Mandiri dalam rangka Wisuda Diploma dan Sarjana Tahun Akademik 2021-2022 dan Pelantikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022-2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Beliau yang di depan teman-teman semuanya adalah Bapak Dr. Januari Ritonga Rohimahullah. Beliau adalah pendiri YPIMB, Yayasan Pendidikan Indonesia Mandiri Bandung. Untuk mengenang jasa beliau, mari kita sama-sama berdoa pada kesempatan ini. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya, diampuni seluruh dosanya, dan ditempatkan di makom yang mulia. Bibarokati mil Quran Al-Fatihah. Selesai. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
tahun pelajaran 2021-2022 semoga sukses. Saya Gatot Nurmantio mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing, memberi kekuatan kepada para wisudawan, wisudawati untuk memberikan yang terbaik hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai. Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati dari perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Saya bahagia sekali Anda lulus dan semoga setelah lulus nanti berjuang keras untuk membangun Indonesia, tanah air kita dan bangsa Indonesia. Halo, saya Parto Patriot. Halo, saya Memes Prameswari. Saya Alda The Chang Cuter. Saya Wan dari Jisulusi. Saya Indra The Titans. Saya Ingeri The Rosemary. Saya Wepeng Setiabel. Saya Esra Valion. Saya Atep. Saya Rubi Darwis. Saya Kakang Nurdianto. Saya Regi Rayu. Saya Apik Bariyadi. Ebit-bit mau mengucapkan selamat wisuda kepada wisudawan wisudawati perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Selamat wisuda kepada wisudawan dan wisudawati perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Selamat kepada wisudawan dan juga wisudawati perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Selamat wisuda kepada wisudawan dan wisudawati perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Selamat wisuda kepada wisudawan dan wisudawati perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Selamat buat wisudawan dan wisudawati perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Selamat wisuda buat wisudawan dan wisudawati perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat, berkah, dan bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Semoga Anda semuanya sukses selalu, sehat, bermanfaat. Semoga selalu berprestasi. Semoga sukses selalu. Semoga selalu dilancarkan. Semoga sukses dan lancar terus karirnya. Semoga tambah sukses dan maju terus. Semoga ilmunya bermanfaat bagi siapapun. Semoga makin lancar, cepat-cepat nikah. Semoga sukses dan bisa menjadi orang-orang hebat untuk Indonesia. Semoga dalam kehidupan nyata sukses semua wisudawan dan wisudawati perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Indonesia Mandiri. Semua bisa kuliah. 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 Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Semua bisa kuliah. Semua bisa kuliah. Semua bisa kuliah. Selamat ya. Oke. Assalamualaikum. Kamu nanya.
Iya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Sivitas Perguruan Akademi Tinggi Indonesia Mandiri. Kami ucapkan terima kasih banyak atas persembahannya. Ya, selanjutnya mari kita tampilkan persembahan dari Paduan Suara Indonesia Mandiri. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Paduan Suara Indonesia Mandiri. Thank you.
Iya, tepuk tangan yang meriah untuk paduan suara Indonesia Mandiri. Dan masih ada persembahan terakhir yang tentunya sangat spesial. Wow. Siapakah mereka? Inilah dia. IM Voice. Siapakah IM Voice? Kita lihat saja. Kita lihat saja. Iya. Yeah. Terima kasih. Saat ini kami undang dengan hormat Bapak Ibu Senat untuk tampil ke depan. Juga Bapak Ibu Panitia, Bapak Ketua Yayasan, Ibu Pembina, kami mohon untuk ke depan. Silakan Bapak-Bapak yang di belakang yang tadi bergoyang-goyang mana? Pak Dasep, Pak Parni, silakan. Silakan Bapak Ibu, mic ada di bawah. Silakan semuanya, Pak Evan, kita turun semua, ama enggak? Kita turun semua. Silakan Ibu ke depan semuanya. Pada siang hari ini, sebagai rasa bahagia kita, ungkapan bahagia kami dari Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri, mic-nya ada di bawah Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menginspirasi kita semua, bahwa impian itu bisa terwujud kapan saja, seperti yang Bapak Ibu wisudawan, wisudawati, dari segala umur bisa mencapai salah satu impiannya. Maka pada kesempatan yang akan datang, kita pun bisa mewujudkan impian-impian kita itu ada di bawah, mic-nya ada di bawah satu lagi. Ibu Duma, kemarin mana Ibu Duma? Udah ada, iya. Pak Kaye, mau pakai mic? Ya, terima kasih yang sudah bersedia ke depan. Bait ke-1 akan kami nyanyikan, bait ke-2 nanti dengan paduan suara, dan yang ketiga nanti akan kita nyanyikan bersama-sama. Lagu tersebut adalah I Have a Dream. The wonder of a fairy tale, you can tell the future even if you fail. I have a
of a fairy tale. You can take the future, even if you fail. I believe. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat IM Voice. Wah, luar biasa. Kalau ya, itu terdiri dari Bapak Ketua, Ibu Ketua. Betul, para senat, dosen, ketua yayasan. Wah, semuanya. Yang biasanya berdiri depan kelas mengajar, sekarang bernyanyi. Luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan kembali ke prosesi yang terakhir. Senat Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Iya, demikian acara sidang Senat Terbuka Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri telah selesai. Kami ucapkan selamat dan sukses, selalu bagi wisudawan dan wisudawati. Betul sekali, kami ucapkan sekali lagi selamat dan sukses untuk seluruh wisudawan dan wisudawati Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Iya. Sekarang sesi-sesi terakhir. Sesi terakhir? Betul-betul terakhir. Apa tuh? Kita akan selfie berjamaah. Selfie berjamaah. Ya. Okay. Kalian sudah tahu slogan Indonesia Mandiri? Semua bisa selfie. Betul ya. Slogannya adalah Indonesia Mandiri? Semua bisa kuliah. Oke, kita akan foto terlebih dahulu. Kameramen silakan. Kita akan briefing dulu. Ya, latihan dulu. Kita akan foto sekali. Oke. Keduanya kita video, ya. Oke, beri senyuman yang terbaik. Dihitung, Kang Asdan. Oke, silakan bergaya, gaya bebas ya. Bebas. Bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang video. Video. Latihan dulu. Siap, ketika saya bilang Indonesia Mandiri, semuanya bilang semua bisa kuliah. Oke, latihan sambil dulu, lempar. Ya. Tapi untuk latihan jangan lempar dulu mungkin. Jangan. Siap. Oke. Indonesia Mandiri. Mantap. Sekarang action-nya ya. Action ya, siap. Sambil tepuk tangan, lempar, lambaikan kamera. Oke. Lambaikan tangan ke drone ya.
Oke, siap. Indonesia mandiri, semua bisa kuliah. Iya, ya, baik. Terima kasih banyak semuanya. Sukses selalu untuk kalian semua, wisudawan dan wisudawati. Sekali lagi tepuk tangan yang terakhir buat teman-teman wisudawan dan wisudawati. Saya Kang Asep pamit dan, diri. Dan saya Reza Haryana pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suli Setiono, Sistem Manajemen Informatika, NIM 3620-31006. Hari ini saya sangat berbahagia bisa mengikuti wisuda terbuka di STIMIK IM Indonesia Mandiri Bandung. Tentu ini suatu kebahagiaan bagi saya dan semua senat. Saya berharap ke depannya STIMIK Indonesia Mandiri Bandung makin sukses, makin jaya, makin berhasil untuk tetap terus mendidik anak-anak bangsa. Terima kasih kepada Ketua Yayasan, kepada seluruh dosen atas ilmu yang diberikan. Semoga kami bisa mengamalkannya. Terima kasih STIMIK Indonesia Mandiri Bandung, semua bisa kuliah. Halo, saya Helen Sugiyarti, Prodi Manajemen. Senang sekali bisa kuliah di STIMIK Indonesia Mandiri karena dosen-dosennya sangat kompeten dan fasilitasnya juga enak.
Oke, terima kasih. Semua bisa kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shirley dan saya Indri. Selama kami kuliah di sini, kami masuk bareng, daftar bareng, benar, lulus bareng. Alhamdulillah, dosennya baik-baik banget. Administrasinya juga nggak susah-susah banget. Kami senang banget, bangga banget. Terima kasih banyak untuk Universitas apa Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Semoga semakin sukses. Selalu. Indonesia Mandiri semua bisa kuliah. Pesan dan pesannya ya, ya menyenangkan, memuaskan sekolah di Indonesia Mandiri. Indonesia Mandiri semua bisa kuliah. 2, 3. Selamat untuk para wisudawan dan wisudawati angkatan 2021-2022. Semoga kedepannya makin jaya, jaya, jaya. Indonesia Mandiri semua pasti bisa. Bisa. Kami dari keluarga PER mengucapkan selamat wisuda untuk kakak PTT. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Selalu bahagia. Amin. Selalu. Amin. Indonesia Mandiri sama bisa kuliah. Oke.